Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 9, subtema 3, muatan IPS. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan cara melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen berupa pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan produksi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar karena mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh distributor berupa penyaluran barang hasil produksi kepada konsumen. Kegiatan distribusi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan distribusi barang-barang produksi memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan seorang konsumen untuk memanfaatkan atau menghabiskan nilai suatu barang atau jasa. Konsumsi membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan pun dapat tercapai. Menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Keberagaman kebutuhan manusia menciptakan kegiatan ekonomi yang beragam pula. Setiap kegiatan ekonomi memiliki manfaat bagi masyarakat. Salah satunya manfaatnya adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. 2. Wujud tindakan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat antara lain adalah sebagai berikut. Yang A, menghargai barang yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi orang lain. B. Memberi kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain untuk melakukan usaha ekonomi secara mandiri. C. Memberi upah sesuai dengan kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan. D. Melakukan persaingan usaha secara sehat. Dan yang E, menggunakan barang buatan dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraan produsen dalam negeri. Oke teman-teman, kelas 5 Granada yang soleh dan soleha, cukup sekian pembelajaran tema 9, subtema 3, muatan IPS pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.